Tentu kita semua tahu, ya, di antara hal yang pertama yang beliau katakan, akan datang kepada kita, kata beliau, Syahrul Ramadan Al-Mubarak. Ya, akan datang kepada kita bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Syahrul Siyam, bulan berpuasa. Wal-Qiyam, bulan untuk berdiri melaksanakan solat. Wal-Itqi minan Niran, ya, dan bulan pembebasan dari api neraka. Ya, Syahrul Quwwah Al-Imaniyah, bulan kekuatan iman kita. Ini dikatakan oleh beliau sebagai bulan kekuatan iman. Jemaah sekalian, karena memang jelas di bulan suci Ramadan itu seakan-akan keimanan kita dicharger kembali. Ya, dicas kembali. Ya, semangat kembali, kekuatan iman kita. Buktinya apa? Salat subuh saja penuh masjid. Salat subuh saja penuh masjid. Jam 3 orang-orang sudah bangun untuk makan sahur. Keimanan dicharger kembali, jemaah sekalian. Makanya beliau katakan Syahrul Quwwati Al-Imaniyah, bulan kekuatan iman kita, ya. Wassalamah Al-Badaniyah, dan bulan keselamatan, kesehatan badan kita, ya, karena berpuasa. Wa Syahrul Jud, bulannya orang-orang yang dermawan. Allahu Akbar. Bulannya para dermawan, jemaah sekalian. Wa syahrut tasalih, ya, ma'allah, bulan untuk kita senantiasa beramal soleh, memperbaiki hubungan kita, kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruju' ila Allah, ya, bulan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa-dosa yang pernah kita lakukan.